Assalamualaikum teman-teman semua, ketemu lagi dengan Mas IM di channel IM Slog. Lama tidak ketemu ya, karena kesibukan. Dan kesempatan kali ini kita akan mereview sebuah mobil, yaitu Ford Ranger tahun 2012. Ini mobil milik Yayasan Aitam yang akan dijual. Nah, IM Slog di sini sebagai pembantu ngiklan begitu ya. Jadi kalau nanti teman-teman ada yang minat dengan mobil ini bisa kontak kami. Dan untuk kondisinya simak video ini sampai akhir. Jangan lupa dulu like, subscribe, nyalakan loncengnya bagi yang belum. Oke teman-teman, kita akan sedikit mereview tentang mobil ini, Ford Ranger tahun 2012. Ini plat-platnya EA ya, Nusa Tenggara Barat kalau nggak salah. Ini bekas PT. Sudah ada surat pelepasan dari PT, namun belum dibalik nama, jadi masih atas nama PT tersebut ya. Terus ini ada PR pajak telat 2 kali, terakhir pajak 2022 ya, ini 2024. Jadi kalau misalkan nanti teman-teman berminat dengan mobil ini, berarti PR yang harus diberesin terlebih dahulu adalah pajak ya, agar bisa dipakai nyaman di jalan raya. Pajaknya per tahun kalau manut SNK sekitar 4,5 jutaan ya, kali 2 ya, belum nanti biaya balik nama. Jadi nanti bisa dikalkulasi terlebih dahulu kira-kira biaya pengurusan pajaknya berapa. Oke, ini jadi memang bekas dari PT Newmont ya. Ini tak sampaikan sekalian, jadi nanti biar teman-teman bisa mengira-ngira dengan kondisi semacam ini dan kemudian dengan harga nanti yang akan saya sampaikan, kira-kira masih worth it atau tidak. Kalau worth it nanti bisa dicek lebih lanjut, kalau tidak ya sekedar untuk wawasan aja. Yang jelas ini mobil milik Yayasan Aitam dan posisinya ini dijual untuk pembangunan pondok. Jadi nanti hasil penjualan mobil ini juga dipakai untuk pengembangan Yayasan Aitam. Jadi otomatis secara tidak langsung panjenengan ikut berdonasi untuk pengembangan Yayasan Aitam. Yayasan Aitam itu untuk yang mengelola atau mengasuh anak-anak yatim, yatim piatu ya. Jadi ketika jenengan beli mobil ini, ngamalnya dapat, unitnya juga dapat. Nah, harganya nanti bisa di, nanti saya sampaikan di akhir-akhir video ya. Oke, kita review dulu dari luar ya. Jadi secara fisik catnya itu masih bagus, tinggal dipoles sedikit aja nanti sudah kinclong lagi ya. Kemudian bodinya juga rata-rata masih ngaleng semua, masih utuh ya. Nah, ini masih ngaleng semua, muter insya Allah. Ini tinggal dipoles sedikit, jadi biar warna putihnya kembali bersinar gitu ya. Ada beberapa PR dikit di bodi, misalnya semacam ini, nah, kayak gini. Nah, ini. Kemudian ya ada kotor-kotor, kemudian wajar, ini belum sempat di salon ya. Jadi kalau nanti teman-teman berminat, ini ada sedikit PR ini bagian belakang juga ya. Untuk cat saya katakan kondisinya masih lumayan, perlu sedikit poles ya. Bagian atap aman. Kemudian untuk ban, ini dia pakai ring 16, bannya AT ya, Bridgestone AT ring 16. Ini yang depan masih tebel, sepertinya habis diganti kanan kiri dua-duanya depan. Kemudian yang belakang Bridgestone juga, cuma batiannya beda dengan yang depan. Ini sepertinya yang ban yang lama, jadi masih lumayan tebal, tapi ini sudah agak keras sepertinya. Oke, buatan tahun berapa ini? 2019 nih. Ya, jadi ban ring 16. Yang depan kondisinya bagus, yang belakang perlu penggantian. Terus untuk ini ya, karena bekas tambang ya, saya lihat tadi di bagian kaki-kaki itu ya bekas kayak ada apa namanya, banyak bekas kayak sor-soran itulah, yang memang butuh sedikit perawatan. Sepertinya ya memang bekas tambang, jadi sering dipakai untuk main lumpur, dan ini ada bekas-bekas sor gitu ya.
hampir semua kaki-kaki modelnya begitu. Tapi kalau karaten ya karat wajar, jadi maksudnya masih aman. Cuma kalau teman-teman pengen sempurna ya harus perlu peramajaan di bagian bawah atau kaki-kaki. Gitu ya. Terus kemudian kita masuk ke interior. Ini interiornya masih bagus. Ya, door trimnya juga masih oke. Ini masih lumayan mulus. Ini kemudian bagian kemudi. Bentar, gesernya. Oke. Ini ya bagian kemudi. Setirnya juga masih oke. Masih bagus lah. Belum ada yang lecet. Kemudian 4x4-nya aktif. Ini ya. 6 speed. 7 speed ya, termasuk mundur berarti. Oke. Yang depan, kemudian yang belakang. Kayak gini. Masih bagus juga. Masih lumayan mulus, sudah trim. Ini yang belakang kalau dipakai untuk dewasa ya memang agak sempit ya, tapi muat lah. Kita coba dulu ya, sebentar. Oke, kita coba masuk di kursi baris kedua ya. Ford Ranger double cabin 2012. Aduh. Oke. Oke, ini saya tinggi 177. Di kursi sopir ini saya undurkan sampai mentok tadi. Dan ini space kaki saya masih cukup. Jadi ya lumayan nyaman, cuma ini kan yang belakang tidak bisa ditidurkan ya. Jadi posisi duduknya itu agak tegak. Intinya masih nyaman lah untuk dipakai dewasa di kursi baris kedua. Double cabin Ford Ranger tahun 2012. Nah, ini bagi mobil yang jadi solusi kebutuhan panjenengan untuk ya angkut-angkut penumpang, juga angkut-angkut barang ya. Jadi kalau misalkan untuk pengusaha ini cocok banget ini. Gagahnya dapat, kemudian muatan barangnya juga dapat. Muatan untuk penumpangnya juga masih manusiawi. Ya, jadi okelah. Ini untuk belakang ya, bagian kabin belakang. Masih ada besi begini, besi apa namanya ini ya, besi pengaman lah. Ini ada ban bekasnya masih di atas. Kabinnya kondisinya begitu, soalnya masih bagus, tidak ada yang bolong ya, masih rapet, hanya kotor aja. Kalau teman-teman perlu ya, ini ya perlu disalon, dibersihkan, tapi soalnya nggak ada yang bolong, masih rapet. Karat-karat dikit wajar, kayak gini contohnya. Ya, karat ini di bagian besinya ini ya, bukan di baknya. Kita coba masuk lagi di bagian dari kiri ya. Oke, ini kiri. Ford Ranger tahun 2012. Oke, ini dari depan ya. Ada minus sedikit mungkin ya. Ini kacanya kurang bening. Nanti bisa dipoles lagi ya. Kalau kaki-kaki sudah gagah. Oke lah. Jadi untuk katakanlah jenengan tidak perlu upgrade kaki-kaki, ini sudah mantep kaki-kakinya. Ring 16, bannya sudah berkiston. Dweller AT ya. Jadi bisa untuk jalan raya, bisa untuk main lumpur. 4x4-nya insya Allah aktif, tinggal gas. Oke, ini kita masuk ke dalam dan kita coba nyalakan ya. Starter langsung oke. Kemudian kita coba AC.
Klakson oke. AC masih dingin. Belakang nggak ada ya, jadi AC-nya langsung dari depan karena ini dua baris. Saya rasa AC-nya masih mencukupi sampai belakang, jadi tidak ada masalah. Oke, kita coba tutup pintu. Persnelingnya masih oke. AC-nya masih dingin, mantap. Ini bisa dinaik turunkan nggak ya? Sebentar, coba. Oh, ada. Bisa naik turun setirnya. Hanya naik turun tapi tidak bisa maju mundur ya. Oke, nyaman sih. Nyaman. AC dingin, ini masih blower satu ya. Mantap. Oh ya, untuk spesifikasi mesin ini Ford Ranger tahun 2012, ini 2200 cc. Kalau dipakai untuk solar ya, maksudnya diisi solar itu masih aman. Jadi kenapa kemudian salah satu kelebihan Ford Ranger yang tipe-tipe ini itu banyak diminati oleh para netizen ya di Indonesia, para pengguna mobil di Indonesia ya, karena ini dieselnya kalau misalkan diisi dengan solar itu masih aman. Terus tadi untuk kondisi mesin, getarannya menurut saya masih normal. Kemudian tadi dipsticknya oli itu saya angkat, tidak ada asap. Kemudian ketika tutup olinya saya buka, itu memang tidak ada asap, tapi olinya itu nyembur ya, nyiprat. Ini tangan saya sampai kotor semua tadi. Ya, ini normal atau enggak, teman-teman yang tahu atau paham mesin diesel bisa komentar ya. Jadi olinya itu nyiprat. Nyipratnya lumayan lumayan parah ya. Jadi apa ya, sampai ke kap mesin kemudian ke samping-samping. Tapi enggak keluar asap, hanya olinya muncrat ya, tekanan dari ini ya, kompresinya mungkin ada yang bocor atau bagaimana, saya enggak tahu ya. Ini kotor semua ya tangan saya tadi. Itu tak buka, hanya beberapa detik tadi sudah muncrat-muncrat, akhirnya saya tutup lagi. Jadi ini saya sampaikan sekalian, jadi biar tidak ada dusta di antara kita. Jadi kalau daripada nanti teman-teman ngecek jauh, kemudian melihat kondisi semacam ini, kemudian kecewa begitu ya, ini tak sampaikan sekalian, kira-kira dengan kondisi begini, teman-teman berani dengan harga berapa gitu ya. Power window kanan oke, kiri oke, kiri depan ya walaupun agak lemah. Belakang oke, oke, belakang kanan juga oke. Nah teman-teman, dengan kondisi mobil yang sudah saya sampaikan tadi ya, kurang lebihnya begitu. Apabila panjenengan berminat, ini kita buka di harga 121 juta. Ini harga langsung dari pemilik mobil. Jadi harga yang ditawarkan sekian. Jadi kalau misalkan nanti teman-teman pengen nego, boleh nego langsung dengan ketemu dengan ownernya, nanti bisa langsung nego-nego sendiri. Jadi Imslog tidak menaikkan harga, tidak markup harga, kita hanya membantu menjualkan. Harga dari penjual memang 121 juta dengan kondisi seperti yang saya sampaikan tadi ya. Ini kondisi unit mobil secara umum masih oke lah, 80% begitu ya. Mungkin ada sedikit perlu perawatan, perbaikan salon-salon, kemudian perapian mesin dan sebagainya. Itu saya kira sesuatu yang wajar karena harganya sudah di bawah harga pasaran. Saya cek harga pasaran normal di atas 150 juta. Ini hanya 120 juta. Tapi memang ada PR ya. Ini platnya masih luar provinsi, masih atas nama PT. Jadi telat pajak dua kali juga. Jadi nanti teman-teman perlu memikirkan juga biaya untuk balik nama, pajak dan lain sebagainya.
sekaligus nanti perawatan. Untuk bodi saya jamin masih oke lah, hanya sedikit perlu sedikit salon dan nanti dirapikan lagi. Oke, kira-kira begitu ya. Ini Ford Ranger tahun 2012 double cabin ya, 4x4 aktif semua, jadi cocok untuk dalam kota ya, gagahnya dapat, atau kemudian untuk keperluan off-road, atau misalkan kalau teman-teman bekerja di bidang apa namanya kebencanaan. Nah, ini mobil semacam ini cocok nanti untuk angkut-angkut barang, juga angkut-angkut orang ya, segala medan insya Allah siap. Kira-kira begitu sedikit review kita di kesempatan pagi hari ini, Ford Ranger tahun 2012 double cabin ya, platnya plat Sumbawa, Nusa Tenggara. Oke. Terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum.